Polisi akhirnya mengungkapkan penyebab utama satu keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan polisi telah menemukan penyebab kematian satu keluarga tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hasil temuan tim forensik gabungan menyatakan keempat anggota keluarga ini meninggal secara wajar. Dokter forensik Asri M. Pralebda menjelaskan urutan kematian dan penyebab meninggalnya. Yang pertama adalah Rudianto akibat permasalahan saluran cerna. Kedua, Reni Margareta Gunawan karena kanker payudara. Ketiga adalah Budianto karena serangan jantung. Dan yang terakhir, Dian disebabkan oleh gangguan pernapasan. Kasus ini pun telah ditutup oleh pihak kepolisian karena tidak ditemukan unsur pidana. Setelah kasus ini ditutup, keempat jenazah akan dikembalikan ke pihak keluarga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.